tak nampak pedas aku. Tak cakap pedas tu. Pedas. Bila aku dah berpeluh bodoh. Ah! Ini memang tu. Mi sedap gospel. Assalamualaikum. Welcome back to Abang Mat Channel. Hi guys, apa khabar? So hari ni aku dengan Hafiz Muslim akan buat satu review makanan baru daripada Mami Monster. Yeah. Gabungan dengan Debak Samyam. Hampa boleh tengok sini. Ha. So kami tak tahu rasa apa sebab bawa keluar. So bagi aku Mami Monster yang apa mi goreng ni, ha, dia mungkin dia rasa tradisional Indonesia sebab ya, dia ada tulis tradisional Indonesia kan. Hampa boleh tengok kat sini. So Mami Goreng Indonesia dah baru sampai di Malaysia ni. Sebab Indonesia dah ada. So baru sampai di Malaysia, berharga RM10.50 di Shopee. Kalau tempat biasa kat supermarket RM10.90. Dia ada satu paket ada 4 tau, bukan 5. Ha, satu paket ada 4 paket. So satu paket ni kandungan 121 gram. Bermaksud Hafiz, kalau banyak lah. Banyak juga lah. Depak kalau samyam tu 140 gram. Kalau hati lagi banyak lagi kandungan dia dah. So kami pun tak sabar. So kami ada sediakan sini. Apa Hafiz? Kita sediakan Hafiz. Kita buat fishball. Fishball lagi. Terlewat. Terlewat. So ada dua telur mati. Dua telur mata dengan dua sosis si. Kita makan. So kita bagi sebagai hiasan garnishing je lah. So kami nak rasa apa rasanya. So kita nak bahan-bahan yang fit. Ketia. So sini dia ada ghost paper garnishing. Weh, dia ada garnishing weh. Garnishing dia bagi asing tau. So apa Mami so, Monster ni. Yang ni last kita letak. Mami Monster ni bermaksudnya jadi baru lah fit ya. Tapi betul yang ni banyak. Dia banyak flavor tau. Betul di sini dia ada chili sauce. Ghost paper. Boleh tengok sini. Pisau dia. Lepas tu yang season powder. Season powder sini. Seasoning punya. Lepas tu yang hitam ni apa dia weh? Hitam ni apa? Soya sauce. Soya sauce ke? Atau pedas dia weh? Dia tak tulis apa pun. Aku rasa tak pedas lah Fi. Sebab tak apa pedas pun. Kita macam ghost paper kan. Ghost paper kita dah tahu je pedas kan. Yang ni kita akan tunggu nanti macam mana. Oh ni minyak je Fi. Rasa aku lah. Minyak dia. As if you dare, dia cakap. Campur kalau kamu berani. For additional heat. Kacau. So, maksudnya tetapkan hak anda. Oh, hak ni maksud dia. Kalau lagi banyak, lagi pedas. Macam tu. Betul. So, kita dengan challenge nak bagi. Nak rasa pedas lah, Fi. So, kita letak semua lah. Letak semua. Oh, boh faham. Okey, aku tak sabar. Kau Mami Monster dengan Debak ni gabungannya ni nak bagi rasa Mami dengan juga pedas. Debak pedas kan? Okey, Mami ni tak pernah buat pula pedas pun. Pedas pun biasa je kan? Kenapa? Kita akan cuba nanti. Okey, jom. Dia macam tak sabarlah hampa betul sabar nak tengok kan. So tak nampak pedas pun. But yang itu yang ghost pepper yang itu. Bila kita dah buat ni yang dia naik aroma pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma rawaina wa qina adzab. Amin. Amin. Tak mau tak makan pedas ni Fi. Tak tahu lah weh. Tapi makin lama macam aku rasa kat lidah pedas eh. Tak betul pedas kot. Tak pedas. Assalamualaikum. Ni kadang sos samyang tu sedap kan. Babi pedas. Weh pedas bodoh.
Wih, bau tak pedas pun. Tak boleh nak kata weh. Sini lah Afiah. Sini, tengok tengok warna dia tak pedas langsung. Tak pedas. Makan pedas. Try guna telok pula. Weh, betul weh. Makan ni. Bila kita nak telan dia jadi terbatuk. Weh, pedas. Pedas tu. Dah usah kat bibir lah. Weh, pedas bodoh. Weh, celaka. Tadi punya lah tak pedas bau dia. Tak ada pedas langsung. Oh my god. Kelen kami lagi. Weh, sirik pedas weh. Nampak-nampak weh ayat mata ni. Weh, aku tak tahu nak abang rasa macam mana weh. Mati rasa ni. Rasanya... Rasanya sting aku. Yahoo. Ini dia apa ni? Dia pedas dia. Dia pedas dia hujung-hujung je. Dia menyesal ni. Makan dua. Patutlah dia cakap kalau apa ni letak banyak mana? Kita letak sampai habis. Oh, dua paket pun. Berapa tahap kepedasan dia tu? Kau sebab nampak macam boik lah. Yang mandi pakai pedas. Kita ambil. Aku dah berpeluh bodoh. Oh my god. Please. Kan sirih? Tak boleh weh. Happy ambil ayak. Hafiz, Hafiz. Aduh. Weh, mulut dia merah weh. Bodoh hang, kau perlu susu yang bawa. Weh, terlampau pedas sangat weh. Aku jalan. Mak, tak minum ayak. Tengok-tengok naik pedas weh. Hang boleh Hafiz, hang boleh Hafiz. Tapi dia pedas. Tak macam debak. Debak pedas lagi. Bebab yang memang ghost paper lebat tu pendana mampu. Aku sampai pensan. Ini memasuk mi sedap ghost paper gabungan mami monster. Macam tu lah. Kalau hampa nampak ayat mata aku hampa komen tau. Aku tak tahu ni macam putus cinta yang makan ni. Hang putih cinta. Aku yang berat macam potong gaji. Menangis. Aku menangis. Bila aku menyanyi. Weh, kembang bulu tengkok weh. Terlampau pedas kan eh? Dah. Weh, mulut aku pedih lah. Masa pedih lah. Betul. Bengkok. Mulut dia bengkok weh. Dah lambuk tak pedas. Kenapa dah nasi aku ni lah? Weh awak weh, aku tak tahu ya, pedas sangat weh. Macam mana ibarat makan aku makan seorang 4 paket. Aku boleh dapat view 1 juta. Dia pedas bapak. Sorry weh, yang mana tengok yang video kali ni tak memuaskan. Memang pedas sangat. Pedas gila. Nak ayak weh. Tukar habis lah.
pedasnya. Kamu boleh habis tak? Tak tahu, mulut aku lampau macam bengkok weh. Nak ayak lagi. Nggak, tak habis, nggak paksa. Lagi yang sakit. Pedah weh, pedah. Macam nak muntah weh. Dia punya pedah ni tak reti weh. Dia bukan muntah. Yang muntah lagi. Yang tengah duduk channel Abang Mat kali ni, kami buat challenge review. Aku tak tahu kata apa. Terima kasih semua yang subscribe. Yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan tekan butang loceng. Share, komen apa review dan makanan terbaru untuk kami review. Hafiz, Mami tolong cancel balik keluaran ni. Tolong habiskan stok, jangan jual dah tau. Pedas sangat. So, Ghost Paper ni gabungan dengan Mami Monster. Bagi aku gabungan yang okey. Tapi gabungan dia tak rasa mami, macam rasa mi sedap je kan. Dia okey benda ni. Dia cuma mungkin yang orang yang buat challenge dia akan beli. Yeah. Selepas tu yang pengguna biasa takkan beli. Takkan beli. Mungkin memazir lah duit. Okay, bye. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Anjar.